Joel Kojo batal, PSIS incar striker ganas Dewa United. Kabar transfer BRI Liga 1, striker Dewa United, Alex Martins Ferreira, masuk dalam radar PSIS Semarang. PSIS Semarang memang tengah memburu striker anyar untuk menggantikan Carlos Fortes. Alex Martins Ferreira menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk memperkuat PSIS Semarang. Pemilik nama lengkap Alex Martins Ferreira memang dikenal banyak orang sebagai pemain penyerang muda kelahiran Brasil, tanggal 8 Juli tahun 1993. Talenta dalam bermain sepak bola memang sudah dilatih sejak dirinya masih remaja. Tepatnya pada tahun 2012, Alex Martins Ferreira memulai karir profesionalnya di Brasil dan juga sempat merantau ke Jepang. Lalu dirinya sempat berpindah-pindah klub untuk mencari yang terbaik hingga akhirnya kembali merantau ke Jepang untuk bergabung bersama Fukushima United. Lalu kariernya perlahan mulai terdongkrak saat dirinya bergabung ke klub China, SH Shenzhen pada Juli tahun 2019. Setahun dirinya mulai menganggur tanpa klub hingga bergabung dengan Jeonnam Dragons pada Februari tahun 2021. Namun kontrak Alex Martins Ferreira bersama klub itu cuma sebentar dan lantas kembali ke China untuk membela Shanghai Jiding Huilong. Setelahnya, dia mulai berkarir di Indonesia. Nama Alex Martins Ferreira banyak menjadi incaran klub tanah air, seperti Bayangkara FC. Dia sukses mencetak 11 gol dari 13 laga di sana. Hanya setengah musim bermain untuk Bayangkara FC, Alex Martins Ferreira digaet Dewa United. Penyerang satu ini mampu memberikan tambahan nilai bagi skuad yang dibelanya. Kini Alex Martins telah mencetak 13 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan di musim 2024.